Pemirsa, publik dihebohkan dengan kasus perundungan yang melibatkan siswa Business School Serpong, Tangerang Selatan pada beberapa hari lalu. Kasus perundungan yang melibatkan salah satu anak public figure Indonesia tersebut kini resmi naik ke tahap penyidikan dan berikut laporannya. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Polres Tangerang Selatan terhadap perkara kasus bullying yang terjadi, jadi statusnya dari penyelidikan naik ke proses penyidikan. Tentunya sudah diagendakan oleh penyidik, tetapi berkaitan dengan kapannya nanti akan diupdate.